Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi bersama dengan kami Jogja Vlog. Sahabat semuanya, di video kali ini saya berbagi pesona keindahan Bendungan Ancol yang menjadi titik nol Selokan Mataram atau hulu Selokan Mataram, yang pada kesempatan hari ini agak mendung. Cuaca hari ini agak mendung, tetapi secara umum masih mendukung untuk jalan-jalan dan menikmati keindahan Ancol Brigo ini. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita membuka Google Map kemudian kita klik Ancol Brigo atau Bendungan Ancol Brigo, maka ada beberapa jalan yang akan kita lalui untuk sampai di sini. Kebetulan tadi saya melalui Minggir, kemudian Gedongan, Tempel, sambil kiri ke arah Kecamatan Muluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan akhirnya sampailah di sini, di Bendungan Ancol ini. Dan perkembangannya luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke sini juga, belum sebagus ini. Dan hari ini saya juga sebenarnya terinspirasi oleh video-video yang ada di media sosial seperti di YouTube dan TikTok dan lain-lain, yang menceritakan keindahan dan pesona dari Bendungan Ancol ini. Dan pada saat saya kesini, luar biasa sekali keindahan dan juga pembangunan yang telah dilakukan untuk menjadikan kawasan ini menjadi sangat sangat luar biasa. Namun demikian, pada saat saya kesini memang belum dibuka secara resmi, jadi belum bisa masuk di area Ancol Brigo ini. Semoga tempat ini segera dibuka untuk umum dan teman-teman bisa berkunjung ke tempat ini. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Selamat menikmati keindahan Ancol Brigo ini. Jangan lupa untuk subscribe kanal kami, media sosial kami terus berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman yang menikmati jalan-jalan atau traveling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.